nolak kanan, nolak kiri. Ya, nolak sebelahnya. Lihat sini. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Night Mustika Ayu Wedding dimanapun Anda berada. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Amin. Alhamdulillah di sini kita semua sehat dan semoga teman-teman di rumah juga semua sehat ya guys. Di cuaca yang sangat tidak bersahabat sekali ini, selalu jaga kesehatan guys, jangan lupa makan vitamin, pokoknya jaga terus kesehatan supaya tetap fit dan tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik ya guys, amin. Nah, seperti biasa hari ini saya sudah berada di lokasi wedding yang pertama guys. Tadi kita berangkat dari rumah jam 1:30 guys, alhamdulillah ini sekarang sudah jam 2 ya, jam lagi. Jam 2 sampai lokasi. Ini di belakang sudah ada krunya Mustika Ayu yang lagi bertugas di lokasi 1 guys. Di belakang sana ada Kak Nisa yang lagi menyelesaikan convention. Kak Nish, dia lagi jadi leader di sini nanti setelah aku tinggal ke lokasi 2 dan lokasi 3. Jadi nanti yang berada di sini ada Kak Nisha, ada Bu E sama ada Kak Mirza. Halo Bu E. Ada ya guys, masker gue ini cipok guys. Dikit itu loh tumbok gue. Ada Kak Mirna juga di sana. Pucet banget Kak Mirna, belum mandi ya. Udah mandi tadi belum dandan ya Kak Mirna. Kenapa Kak gugup? Digugup iya tadi kamu. Salah arah ada kaki kok. Mustika dari 1:30 berangkat guys. Ya deh lu 1:30 kenapaan turu. Tengah-tengah raya ini ngerdut ngerjan ya anak. Ada juga itu Dede and Josh. Buka dong deh maskernya dek. Yo kak ngerak rembesan deh. Nenek rembes menurut guys, rembes banget cantik sama mana Ayu kayak geblak senyum. Nanti setelah ini dia mau beralih menjadi driver guys. Driver di mana? Nanti akan tahu teman-teman kita mau kemana. Pas di driver sama Kak Bedu ya Allah nah, guys, wajahnya mengelupas. Memang musimnya musim gak menentu kayak gini. Banyak yang gak menentu juga orangnya. Ini kita tadi berangkat lebih awal karena nanti akad nikahnya Mbak ini jam 3 guys, jam 3 atau 2:30 lah pokoknya sore, karena memang di sini belum dapat izin buat akad malam. Jadi selama pandemi kemarin setelah itu kita juga masih menggunakan jam baru lah buat di kota. Untuk akadnya tuh nggak boleh sampai malam, jadi
batasnya cuma sampai jam 5 aja gitu guys. Jadi di sini makeup angkat itu semua kalau nggak pagi ya sore, nggak ada malam karena belum ada jadwal untuk waktu malam. Nah itu pengantin di belakang kita sapa, halo mbak. Ya mbak gerdek mbak dan rasanya pengen mbak jadi dan mbak mbak eh jawab si ci uang menang ki beda deh uang ini guys, tidak uang yang jawabin. Halo lagi nih, ya bu, udah kenapa ya bu jawabnya? Guys, ya udah pokoknya tonton terus video ini ya besti, jangan di skip, ikutin terus keseruan kita hari ini, aktivitas kita hari ini balik layar maupun nanti juga insya Allah nanti di video ini aku akan bagi jadi dua part ya, part 1 sama part 2. Pokoknya teman-teman tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip biar teman-teman juga tahu keseruan kita hari ini, kita mau ngapain aja, kemana aja, di lokasinya kayak gimana aja, di parasnya kayak gimana aja, badannya kayak gimana aja, biar teman-teman semua pada tahu. Jadi jangan di skip ya besti. Oke. Depan, kanan, gitu. Ini oleh sana. Lihat sini, senyum. Selanjutnya, kita sekarang berada di lokasi 2 guys, di Sumur Gunung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Ini suasana di balik layar di lokasi 2. Sekarang kita menuju ke dekorasi pelaminan ya. Di sini tuh dari pagi sampai sekarang tuh hujan guys. Jadi suasananya dingin sekali. Ini kru yang bertugas di lokasi 2 untuk malam ini. Ada Mbak Yus. Hai. Ada Kakak Mau Mawar. Kakak Buwar. Kakak Buwar. Hapus ya, hapus ya, hapus ya. Apa kamu mau ketemu enggak? Mbak iya ya. Iya. Ada seru toh? Kakak Buwar nanti ada yang bisa manggil Kakak, ada yang DJ, ada yang Mbak. Dan ini pengantin aku hari ini guys. Masih bubar, belum pakai apa-apa. Mbaknya ini kayaknya nggak suka dandan guys, polos gitu. Ini apa apa mbak hari ini mbak? Dari terus itu nih jadinya sembari semuanya kok. Apa mbak? Ada keinginan gitu. Maksudnya ada keinginan. Apa akar sama mbak Ayu sama nih mana? Terus ini cantik nih guys. Bagaimana menurut kalian kita make up seperti apa nanti? Komen di bawah. Kasih komen di bawah. Dan ini saya sendiri guys. Kakak Mia.
video guys. Di sini di rumahnya Fajar. Hai bos, lagi apa? Apa lagi apa nonton guys? Nonton guys, nonton. Apa ini bahasanya? Sekarang lokasi juga guys. Ini kita berada di lokasi Rotona. Ini mana nih guys? Nalun DM nalun laler merah kerungu. Desa Kasiman, Kecamatan Kerek, Kabupaten Banjarmasin, Merdeka. Berdaulat. Oh, enggak. Makmur ibu. Sekali pasti. Ini pengantin cantik dulu, juga sudah tiga. Ada teman-teman lo. Cantik guys, belum jadi guys. Ini baru 20 persen. Ini ada Taiwan, semuanya seperti kayu guys. Jadi tadi di lokasi satu dan dua kita ada beberapa tempat. Untuk lanjut ke lokasi ketiga ini kita naik ke Pegas guys. Yang tahu nggak kita di jalan banyak guys, apa banyak orang yuk. Yang ngerti katanya komen di bawah ya. Apa itu katanya? Apa itu? Kau di sini. Kalau di sini katanya itu renang gitu. Ada cerita apa? Nah, lihatin tuh penonton di bawah, mbak-mbak para fitmat yang lagi antri make up tuh. Dia lagi antri make up guys. Antri beli mata, antri jadi beli lah. Nah, tonton terus video kita di balik layar, keseruan kita. Pokoknya aktivitas kita di balik layar ya guys. Nanti bakalan aku videokan lagi setelah pengantinnya cantik. Oke bestie? Oke. Nah ini guys, pengantinnya udah jadi. Kita tinggal hairdo. Di belakang mau di hairdo sama Kak Suci guys. Cantik banget ya, Masya Allah. Dia cuman di depan kling mbak. Oh, komen di bawah ya guys. Mirip siapa nih mbaknya nih? Kuyo artis guys, tapi aku gak bisa ngaranin artis apa ya. Your mind, mind, mind. It's right, right, right. It's right, right. Lanjut lagi ke lokasi satu guys. Jadi dari Kerek ini kita mau balik lagi ke Montong. Montong Kerek, Montong Kerek, Montong Kerek. Nah, pikiran. Siapa apa yang penting sehat ini Bu. Nggih, mak terus bangun. Oke, okay, guys. Itu di belakang ciwi-ciwi ini memang sperma cak. Oke, sperma cak. Ayo di bawah. Bilang. Malah demlah di satu.
Jadi kita mau minta izin dulu, mau pamit ya Mbak ya. Itu aku pamit dulu. Dia ngerti aku langsung lagi cukup malah aku bisa sore. Terus aku balik dulu ya di sini sama Mbak Suci. Semoga acaranya lancar. Ayo Mbak Suci ya, pamit dulu. Selamat bertugas Mbak Suci ya. Dan Mbak Suci ini lagi ditemani asisten, guys, dua asisten sama. Ini asisten Mbak Suci setia 24 jam Mbak Suci. Salang Renek tau, semata ayu ini Salang Renek. Ini pendaratku guys. Kaget ya. Wah ayu guys, gue serah kelem. Balik lagi guys, lokasi satu. Matikan. Nah ini pengantinnya tadi belum ke rekor. Ini pengantin di lokasi satu guys. Cantik. Ini kita udah ganti gaun ketiga. Alhamdulillah ya mbak, saya mbak ya. Seneng ya mbak ya. Jaga ya mbak. Nah itu di belakang ada masnya. Living like your last day, it's okay to feel great. You're all jumping on a new way. Time goes by, but I'll stay. Alhamdulillah guys, sudah selesai dan nyampe lokasi. Dan nyampe rumah. Alhamdulillah hari ini semua acara berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan rencana. Meskipun seharian kita diguyur hujan, alhamdulillah, tapi semua berjalan dengan lancar. Oh, kita nyampe rumah jam setengah 12 ini kita istirahat sejenak karena kita mau prepare lagi buat besok pagi. Mbak Yu semangat ya. Ini barang-barang ini yang mau kita bawa buat besok di lokasi Senori guys. Oh iya wek, bukan itu. Bapak,
Ora duwe jajan, Mbak. Mbak. Piye ora duwe jajan? Ora duwe jajan, Guys. Senani lah. Oh, ini guys. Oke. Pokoknya. Iya. Apa ini, guys? Kalau di tempatnya teman-teman ini apa namanya, guys? Di sana juga ada gini apa enggak, guys? Asal dua lagi, ya Allah. Oke, guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Pokoknya tak doakan semoga teman-teman juga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya ya guys, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan pokoknya selalu bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Jaga kesehatan terus ya Besti. Musim-musim yang sangat tidak menentu, musim penyakit, semoga kita semua selalu sehat ya guys. Oke, terima kasih, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya ya Besti. Bye bye. Assalamualaikum. Yo, betul, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.